Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Persemadia Dr. Mohd Semesa dari Pusat Pendataan Ilmu dan Bahasa Universiti Malaysia Sabah. Pada konferensi kali ini, tajuk saya Kuliah Al-Atas Institusi Pendidikan Tinggi Agama di Johor. Kuliah Al-Atas ini sebenarnya telah ditubuhkan sebelum Perang Dunia Kedua. Dan yang pertama seumpamanya di negeri Johor, ia ditubuhkan pada 8 Jun 1931 di Johor Bahru. Kuliah Al-Atas ini lokasinya ialah di Madrasah Al-Atas Al-Arabiah, Johor Bahru. Dan objektif untuk konferen tajuk saya ialah membincangkan kuliah Al-Atas sebagai sebuah institusi pengajian tinggi agama di Johor seperti mana yang saya tegaskan pada awal. Dan gambar di atas itu adalah tokoh yang mengasaskan kuliah Al-Atas. Beliau bernama Syed Hasan bin Ahmad Al-Atas. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut, kita lihat kajian literatur. Berkaitan dengan kuliah Al-Atas ini ada disebutkan tapi tidak begitu banyak yang dibincangkan, termasuk dalam tulisan saya sendiri pada tahun 1992 dalam latihan ilmiah yang bertajuk Madrasah Al-Atas Al-Arabiah 1913 hingga 1991. Begitu juga dengan buku saya, Ekonomi Orang Arab di Johor 1862-1942 yang diterbitkan pada tahun 1999. Dan berkaitan dengannya juga kita boleh rujuk dalam sejarah orang Said di Pahang, Mahyudin Haji Yahya. Namun demikian, terdapat kelompangan dan juga terdapat tambahbaikan yang perlu kita lihat kembali berkaitan dengan sejarah kuliah Al-Atas. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini dibagikan kepada tiga jenis sumber. Ini dirujuk dalam konteks disiplin sejarah, mandangkan ini merupakan sejarah dan membincangkan tentang penubuhan dan sejarah awal dan seterusnya berkaitan dengan sistem pendidikan kuliah Al-Atas. Maka disiplin sejarah telah digunakan dan sumber awalan, saya telah merujuk sumber awalan ini di Arkib Negara Cawang Selatan, Johor Bahru, dan saya juga perolehi sumber dari Perpustakaan Tun Sri Lanang UKM. Antara sumber awalan ini termasuklah majalah semasa seperti Jasa dan Warta. Begitu juga dokumen-dokumen dari fail Jabatan Agama Negeri Johor. Sumber sekunder pula daripada buku, artikel dan juga berkaitan dengan secara langsung atau tidak berkaitan dengan kuliah Al-Atas, khususnya pendidikan aliran agama Arab. Dan saya juga menggunakan sumber lisan dalam kajian ini. Saya membuat interview dengan beberapa orang tokoh, terutamanya waris kepada Syed Hasan Al-Atas. Sejarah awal kuliah Al-Atas. Kuliah Al-Atas ditubuhkan hasil cetusan idea Habib Hasan Ahmad Al-Atas. Gambarnya ada di sebelah tu. Beliau adalah seorang saudagar dan hartawan. Dan beliau begitu aktif dalam perniagaan di Singapura, Johor dan Pahang. Hasil kekayaan dan juga hasil daripada
perniagaannya itu, beliau telah mencetuskan idea berkaitan dengan kuliah al atas ini, perubahan institusi kuliah al atas. Beliau sendiri memiliki beberapa sekolah Arab yang beliau asaskan sendiri, termasuk Madrasah Al-Atas Al-Arabiyah Johor, Johor Bahru. Begitu juga di Pahang, Madrasah Al-Atas Al-Arabiyah Ketapang dan Pekan. Pengajian kuliah Al-Atas ini sesuai dengan nama kuliah itu, ia berbentuk sebagai sebuah kolej dan selari dengan bila kuliah itu kita maklum untuk pelajar-pelajar di peringkat paling tinggi, pengajian tinggi dalam erti kata sekarang. Ia dapat ditafsirkan seperti mana dalam majalah Warta Melaya 26 April 1936, kedudukannya sebuah tempat pelajaran agama yang letaknya bersetuju dengan kesihatan dan aman seterusnya yang payah dicari, dan benar dikata sebuah sekolah tinggi bagi pelajaran agama Islam yang besar di Semenanjung ini yang tinggal belum diadakan seumpamanya di Tanah Melayu. Ini dikira yang pertama di Tanah Melayu institusi pengajian tinggi Arab, serta cukup dengan peraturan masa sekarang dan guru. Ini bangunan lama Madrasah Al-Atas Al-Arabiyah, dan di sini jugalah Kuliah Al-Atas ditumpangkan sebagai pusat tadbiran dan sebagai institusi digabungkan dengan kedua-dua Madrasah Al-Atas Al-Arabiyah dan juga Kuliah Al-Atas. Ustaz Kai Muhammad Fadlullah Suhaimi adalah murid pertama serta beliau bertanggungjawab dalam mengetuai perubahan Kuliah Al-Atas. Beliau telah menyusun sistem pengajian dan pembelajaran kuliah al-atas seperti mana yang kita akan bincangkan berkaitan dengan pengajian kuliah al-atas. Kuliah al-atas terbuka tawarannya kepada pelajar di Tanah Melayu, khususnya negeri Johor. Syarat berumur antara 14 hingga 20 tahun. Pelajar-pelajar yang masuk ataupun kemasukan dalam pengajian kuliah al-atas ini adalah mereka yang berumur antara 14 hingga 20 tahun dengan mengambil kira beberapa syarat berikut. Pelajar diterima tawaran surat akuan daripada pejabat kuliah al-atas ataupun surat sokongan daripada mantan guru calon pelajar itu sendiri di sekolah di mana mereka belajar, khususnya sekolah ataupun madrasah aliran Arab ini. Mereka diisyaratkan juga mendapat pendidikan agama di peringkat rendah serta berupaya menguasai bahasa Arab, fiqh, tauhid dan ilmu hisab sesuai dengan istilah kuliah al-atas sebagai pusat pengajian tinggi untuk pelajar-pelajar meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga kemahiran. Ataupun mereka yang telah tamat belajar selama 4 tahun di sekolah Arab, mereka layak untuk memohon sambung belajar di pengajian kuliah al-atas. Di samping itu, mereka juga perlu berkelakuan baik, sehat dan mendapat pengesahan daripada ibu bapa masing-masing. Ini ada dinyatakanlah dalam warta negara, warta Ahad. Ini sebenarnya tarikhnya 26 April 1936. Dan begitu juga jasa 5 Jun 1931. Pengajar kuliah al-atas adalah selama 4 tahun, iaitu 3 tahun melibatkan proses pembelajaran dan setahun lagi untuk latihan praktikal. Maknanya dia ada 3 tahun seperti sekarang yang ada kita maklumlah, bukan sahaja di peringkat teori tetapi juga mereka belajar ada latihan praktikalnya di tahun akhir. Ia menawarkan 3 kursus atau program. Macam kita maklum sekarang ini kita ada kursus program ataupun pengajian, kursus pendidikan, urusan dan kepimpinan, kursus kehakiman, kadi dan peguam syariah, dan kursus kewartawanan, tulisan dan penerbitan. Maknanya lebih spesifik atau khusus bidang masing-masing sesuai dengan istilah kuliah ataupun kolej. Bahasa pengantar dalam dua bahasa iaitu Arab dan Bahasa Melayu. Mata pelajaran kuliah atas boleh dibagikan kepada 5 bahagian iaitu pengetahuan agama, bahasa Arab, bahasa Melayu, riadiah, ilmu hisab dan ilmu pendidikan. Pelajaran riadiah ini termasuklah geografi, ilmu tarikh, ilmu kesihatan, ilmu tulisan had dan juga terjemahan. Di sini agak menarik
kerana mereka menawarkan kursus-kursus mata pelajaran yang sesuai ketika era itu dan selari dengan bidang kerjaya bagi pelajar-pelajar yang mengikuti kursus di pengajian kuliah alat atas. Kaedah penilaian pelajar pihak tadbir kuliah alat atas terlebih dahulu akan maklumkan kepada pihak Jabatan Agama Islam Negeri Johor dan peperiksaan itu dijalankan sama ada dalam bentuk secara bertulis ataupun lisan. Sesuailah untuk memastikan pelajar menguasai khususnya bukan sahaja bahasa Melayu tetapi juga bahasa Arab. Aktiviti kurikulum yang dijalankan termasuklah seni drama, seni pertahanan diri, syarahan, kumpulan muzik dan sukan. Bagi contoh, pada tahun 1937, pelajar kuliah alat atas di bawah pimpinan Ustaz K.M. Muhammad Fadlullah Suhaimi telah menghadirkan pertunjukan drama berjudul Kahwin Paksa di panggung Victoria Singapura. Bahkan pertunjukan ini mereka juga adakan di Segamat, Kuala Lumpur, Kuala Pilah dan Ipoh. Ini menunjukkan pelajar-pelajar aktif dalam aktiviti selain akademik. Dan begitu juga dalam sukan, kuliah atas dan juga Madrasah Al-Atas Abiyah Johor bergabung membentuk pasukan bola sepak dan mengadakan beberapa perlawanan persahabatan dengan sukarelawan di Bandar Johor Baru. Ini menunjukkan bukan sahaja demikian penekanan aspek akademik tetapi juga aspek sasiah pelajar dan juga kemahiran pelajar tersebut sesuai dan selari dengan apabila mereka memiliki kejayaan kelak nanti. Kuliah alat atas juga memiliki majalah sendiri iaitu Buah Kuliah yang bertujuan untuk melatih pelajar dalam bidang penulisan dan penerbitan. Ini selari dengan program yang ada ditawarkan di kuliah alat atas. Walaubagaimanapun, kuliah atas ini tidak dapat diteruskan kerana ada beberapa isu teknikal. Ada saya buat interview dengan ahli waris, ya, terutamanya Syed Ali Al-Atas. Dikatakan sebab kenapa penerbitan kuliah Al-Atas tidak jelas. Tetapi dikatakanlah kerana tujuan untuk penyelesaian pelajaran kuliah Al-Atas dengan Madrasah Al-Atas Abiyah Johor. Ia perlu diselaraskan kerana Jabatan Agama Johor memberikan bantuan kepada penuntut yang melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar. Isunya ialah kedua-dua institusi ini adalah sama tempat dan statusnya apabila tamat belajar. Oleh itu, atas nasihat Jabatan Agama Islam Negeri Johor, maka digabungkan sahaja di bawah nama Madrasah Al-Atas Arabiah Johor. Jadi, di sini kita dapat lihat ia hanya dapat bertahan selama 8 tahun sahaja. Nah, ini yang kita nak simpulkan dari 1931 hingga 1938 kerana isu-isu teknikal. Tetapi kita dah nampak idea tersebut sesuai ataupun dapat diketengahkan dalam konteks institusi pengajian tinggi. Hanya di sini kita perhatikan kuliah atas sebagai sesuatu yang baharu dan tentu banyak perkara yang selari dengan kehendak dan kemahuan Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Apapun, kita dapat lihat dengan adanya kuliah alat atas ini menjadi wadah penting dalam memperkenalkan idea pengajian tinggi agama aliran Arab di Johor khususnya dan amnya Tanah Melayu. Sekian sahaja daripada saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.